Lagak dah iya. Ada apa pun pak sing itu. Mana jugui lah. Kacai. Ada yang nak stop lah. Apa lom? Habis mendu. Hak mendu. Mak pun tak ada tak nyau kurang. Tadi yang ternyata lahan tu. Lahan tu. Yang tim pegah apa? Hah? Wan boh. Di depan bara api. Nyok ke. Lem telefon awak je lah lem. Mungkin macam, lima lelapan tak terasa nak. Dia nyapa istirahat, kau macam dia nyapa macam dia tuan ayah. Kejadian hari ini berawal dari kejadian bahwa ini tanah masyarakat Desa Lunggayo yang digarap dari tahun 2009 sampai sekarang. Maka dalam hal ini kami sudah beberapa kali duduk bersama keci, camat, bahkan sampai ke tempat Haji Tito. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Mungkin secara spontan warga datang hari ini mungkin itu karena mempertahankan hak yang telah tergarap dari tahun 2009, bahkan tanah terus karena secara duduk musyawarah mungkin nggak terrealisasi. Nah, diabaikan saja. Maka dalam hal ini
masyarakat turun secara begini untuk mempertahankan hak yang sudah diambil, dijual oleh masyarakat Senembuk Tengah kepada yang kami tahu kepada Haji Tito. Berapa Pak luas semuanya? 70. Kira-kira 70 hektar lebih kurang. Nah, tanah masyarakat sudah ada sertifikat dan SKT. Apabila ini tidak diindahkan bagaimana itu menurut Bapak? Ya, mungkin memang ini hak kami. Kami tetap mempertahankan hak tanah warga Desa Lunggayo. Berarti akan mempertahankan. Kami siap turun. Berapa kampung siap turun ke lapangan. Kami harap kepada saudara, harap diselesaikan. Kalau enggak diselesaikan, ada orang kerja di sini, kami turun ke sini. Apabila ada permasalahan, itu tanggung jawab oleh masing-masing. Siap! Nampak ngontrol ni kau kena. Nampak tempat tu yang? Gidang-gidang ibu. Agus. Kau apa kah? Jadi kami ada jalan. Ya.